Halo semuanya, kembali lagi di Seleb Viral. Pamer baju hamil, aura remaja tebak wajah anaknya. Kira-kira lebih mirip papata atau mama Nur? Dilansir dari Pikiran Rakyat, usai merayakan ulang tahunnya beberapa hari lalu, Aurel Hermansya akhirnya membongkar kado dari para sahabatnya serta fans. Dari sekian banyak kado yang diterima Aurel itu, ada salah satu fans mereka yang memberikan kado berisi pakaian berwarna biru. Saat dibuka, Aurel Hermansya mengatakan jika itu merupakan baju untuk ibu hamil atau baju bumil. "Oh, baju bumil," ucap Aurel Hermansya seperti dikutip dari kanal YouTube The Atta Family. Ya, belakangan ini memang santer terdengar kabar bahwa istri Atta Halilintar itu sedang mengandung, bahasa mengalami keguguran, meski belum memberi konfirmasi secara resmi. Dugaan netizen atas kehamilan Aurel telah terendus sedari lama. Bahkan, dalam unggahan terbaru di Instagram Aurel Hermansya, istri Atta Halilintar itu memberi isyarat bahwa dirinya sedang mengandung anak dari Atta Halilintar. Dalam caption fotonya, Aurel Hermansya melempar sebuah tebak-tebakan soal wajah calon anaknya bersama Atta. "Kira-kira kalau ada anaknya, mukanya lebih mirip papata atau mama Nur ya?" kata Aurel Hermansya seperti dikutip dari akun Instagram @aurelhermansya. Unggahan Aurel Hermansya itu pun langsung diserbu fans juga para sahabatnya. Banyak dari mereka yang memberikan doa untuk Aurel dan Atta. "Aha Junior, perpaduan orang tuanya pasti cakep kak. Ah jadi gak sabar menantikan momen itu. Sehat-sehat ya kalian," ujar pemilik akun @ahaemaindonesia. Sebagian dari mereka juga menebak-nebak wajah calon anak Aurel Hermansya dan Atta Halilintar. "Kayaknya mirip papanya deh, kalau dilihat-lihat ya," ujar pemilik akun Septia Siregar 17. Terima kasih sudah menyaksikan Seleb Viral. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan berita seputar artis Indonesia lainnya.